Baru juga semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada dah 5 orang. Okey, personally saya biasanya sebelah pagi saya memang tak tengok market, saya relax. Sebab saya tak mesti tak mahu terkejar-kejar sebab kebanyakan pergerakan-pergerakan besar adalah bermula selepas London dibuka dan juga diikuti dengan New York. Yang mana saya akan fokus daripada biasanya daripada waktu-waktu macam inilah. Lepas Zuhur dan juga membawa ke malam. Dan biasanya waktu tu macam ni kita dah lebih relax. Sebab siapa yang dah bekerja tu sebelah pagi memang very hectic. Petang kemungkinan dia dah relax. Sebab apa? Biasanya dulu waktu saya bekerja petang-petang kebanyakan saya dah start duduk dalam bilik meeting. So agak relax lah. Okay, apa yang saya nampak tuan-tuan petang ni, kita nampak sama-sama di indeks USD. Semua orang nampak indeks USD? Ya, nampak. Okay. Saya menggunakan tiga time frame utama. Kalau saya buka H1 dan ke bawah tu lebih untuk mencari entry-entry kecil. Dan kenapa saya menggunakan weekly? Saya melihat untuk pergerakan sepanjang minggu ni. Dan daily untuk bentuk-bentuk yang sama dengan bacaan weekly. Dan 4 jam biasa saya gunakan untuk mencari entry bagi memvalidkan perjalanan di weekly. Okay. Satu, kalau kita tengok di weekly untuk indeks USD, kita nampak jelas sebenarnya candle yang selesai sehingga minggu lepas kita nampak ada bacaan re-entry sell, entry sell, dan jatuhan ni tuan-tuan kat sini dia tak jelas, untuk menjadi arah kukuh sell dia tak apa jelas, tetapi dia, kita nampak cuma retest saja di sini, retest. Okay, ni bacaan dia tu satu. Dan sebab bila kita weekly kita kena tunggu sehingga candle siap, jadi satu batang candle ni ambil masa yang panjang. Jadi dia cuma memberikan gambaran-gambaran besar. Gambaran-gambaran besar. Okey. Gambaran yang lebih jelas sebenarnya kita boleh nampak dekat daily. Sebab tuan-tuan daily ni macam saya katakan semalam, daily ni adalah suatu candle yang kuat setiap hari. Kenapa? Sebab ia melambangkan satu pergerakan demand and supply ataupun permintaan dan penawaran. Untuk kalau contoh ni adalah chart index USD, adalah demand ataupun supply untuk USD itu sendiri sepanjang hari dalam tempoh 24 jam yang bermula daripada waktu pagi kita di Malaysia ni, yang mana dia bermula dengan NZD, AUD, Yen di Tokyo, kemudian diikuti petang sini London dan malam di New York. Jadi candle day dulu melambangkan satu dunia yang punya demand and supply dalam setiap hari. Jadi kalau kita lihat di indeks USD, kita dah nampak candle-candle ni tuan-tuan, dia dah buat macam kita dah nampak arah kukuh buy di daily. Saya suka benda ni sebab bila saya nampak arah kukuh buy di daily, dulu saya automatik bila nampak arah kukuh buy, saya dah siap untuk re-entry buy dulu. Tapi sekarang bila saya nampak arah kukuh buy di daily, automatik saya akan tengok di weekly. Secara automatik saya mesti tengok weekly. Dan saya nampak kat sini dan kita juga nampak di sini. Saya rasa semua nampak bahawa di weekly ada ataupun setup yang kita panggil sebagai re-entry sell. Jadi apa yang muncul di daily tuan-tuan adalah arah kukuh buy ataupun candle telajak ataupun kita panggil sebagai market long volume. Kenapa market long volume? Sebab tidak ada candle untuk tutup di atas top BB, dan top BB jauh ni tuan-tuan. Jauh, memang jauh. Jadi apa yang kita nampak ni bahawa ni tanda-tanda untuk re-entry di weekly. Dan juga satu lagi tanda, stokastik membantu kita untuk memberitahu zoom. Jadi bila kita nampak daily, stokastik berada di zone-zone sell, bermaksud kita tengok di tampilan besar, kita nampak di weekly bacaan lalu sangat re-entry sell. Jadi bila kita dah nampak re-entry sell di weekly, kita dah tahu dah full setup untuk mencari re-entry sell ataupun untuk lakukan re-entry sell dah tentu di 4 jam. Okay. Dan kalau kita guna H1 tuan-tuan, biasanya kita nak scalping lah. Saya sebab bila saya buat analisa, saya nak analisa itu bertahan sekurang-kurangnya beberapa hari hingga seminggu. Jadi bila kita trade dalam keadaan tak tertekan. Kalau kita guna tarif kecil, keluar masuk, carilah. Tu hari satu ketika kita akan terkena. Bila kita terkena tu terkena banyak. Itu yang penat sebenarnya. Bila kita penat, kita akan frustrated. Bila frustrated, macam-macam keluar lah. Macam-macamnya buruk-buruk keluar. Jadi saya nak kita jadi seorang trader yang mana bila kita entry kita tu kita yakin betul dan bertahan untuk beberapa hari.
Sebab tu saya pilih 4 jam. Eh? Dan kebanyakan kita adalah trader yang part time. Yang mana sebelah siang kita bekerja, sebelah petang atau malam mungkin ada ruang sedikit untuk nak melihat market. Jadi 4 jam adalah satu candle saya rasa yang sesuai untuk average people. Kalau untuk orang-orang baru, untuk trader-trader baru, macam dulu saya juga, memang saya suka trader kecil sebab kita tak tahu. Kita jangkakan bila lagi kecil, lagi cepat kita dapat untung. Tapi sebenarnya, lagi kecil time frame, lagi banyak entry, lagi tinggilah risiko untuk kita nak MC. Itu sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan. Okay. Satu saya nak komen dari segi 4 jam ni. So, basically, mata kita dah nampak weekly re-entry sell di daily pertemuan pertemuan MA50 ni kuat tuan-tuan. MA50 bertemu dengan MA5 dan dijangka juga MA10 high. Pertemuan di antara tiga garisan sebab 5-10 ni dia pantang kalau berjumpa dengan MBB ataupun berjumpa dengan MA50. Tu tanda-tanda kuat. Tanda-tanda untuk pergerakan besar. Tu dalam BBMA. Okey, kalau kita rujuk pada indeks USD, saya besarkanlah. Okey. Nampak semua Kalau kita lihat, saya ambil yang pergerakan awal. Yang ini adalah candle arah kukuh buy, right? Ini adalah re-entry. Tuan-tuan, kalau kita lihat indeks USD, ini adalah satu chart yang memangnya dia tidak ganas. Siapa yang trade USD, rujuk pada indeks USD, dia akan dapat bacaan yang lebih jelas. Sebab indeks ni dia tak bergerak gila-gila. Macam tuan-tuan trade yen kan. Yen pergerakan dia agak kasar. Jadi kalau floating pun kasar, profit pun kasar. Saya menjaga group. Komitmen saya pada group. Saya nak group sentiasa, bukan sentiasa. Mana profit lebih banyak pada loss tetapi dia berada dalam keadaan relax. Dia tak tertekan. Okay. Arah kuku buy di sini. Di sini re-entry buy. Okay. Yang ni candle apa? Ini candle apa ni? Momentum. Bila nampak selalu nampak. Bila kita bikin momentum buy, nampak tak ada extreme sell? Ada. Jadi bila ada extreme sell, dulu saya akan pantang tengok extreme sell, terus saya jangkakan dia nak jatuh. Tapi sebenarnya itu tak seperti apa kita jangkakan. Sebab bila kita nampak momentum, okey, satu momentum dan kita nampak re-entry, kita tahu ada momentum. Bila nampak ekstrim ni tuan-tuan, dia membuat TP wajib. TP wajib ni adalah re-entry buy. Itu satu. Kedua, momentum ni kan, dia berada di atas garisan MA50. Nampak? Sebenarnya, bila dia momentum buy dan tutup di atas juga atas MA50, ini yang istilah-istilah datangnya, istilah kita dengar zone zero loss. Dia bukan tak loss langsung, tetapi dia beritahu kekuatan candle tu sebab dia dah tutup merentasi MA50. Sama juga dengan sini tuan-tuan. Bila kita tengok ada candle tutup di bawah MA50 dan low BB. Maknanya candle ni nanti insyaAllah akan batalkan candle ni. Jadi kita nampak. Jadi sebelum untuk berlaku benda ni, kita akan nampak arah kukuh buy, re-entry buy, momentum buy. Ada ketika momentum tapi tak atas MA50. Jadi dia tak kuat. Tapi momentum ni atas MA50. Jadi dia kuat. Jadi apa yang kita tunggu hari ini adalah momentum sell. Ini yang kita tunggu. Jadi kalau berlaku momentum sell, secara kasarnya kita dah boleh katakan bahawa arah kuku sell. Jadi kalau muncul arah kuku sell petang ni, maknanya dia telah membatalkan arah kuku buy. Sebab perjalanan trend adalah menggunakan MBB. Menggunakan MBB. Okey. Bila ada momentum, ada re-entry. Nampak tak candle naik tetapi berada di dalam jauh dalam BB? Nampak tak dia emalik apa? Garisan 5-10 low bertemu dengan MBB. Ya. Ni benda-benda yang kita kena ambil kira sebab ini tanda-tanda kuat. Tanda-tanda peluang kuat, peluang untuk kita nak profit sebab bila dia touch saja sebatang boleh. Indeks USD ni tak besar tapi kalau kita ambil AU, GU, EU, dia punya pergerakan dia besar. Pergerakan dia besar. Okay. Alright. So, kita dah ada extreme sell, ada momentum extreme sell, tapi wajib dan kita nampak pertemuan di antara 5-10 low dan mid BB. Ada buat momentum. Okay, tengok Ada momentum. Nampak tak? Bila ada momentum, kita nampak kita ingin nak buat re-entry buy. Alright. Nampak apa yang berlaku sekarang?
Okay, apa perbezaan candle di sini dengan candle di sini? Apa yang tuan-tuan boleh nampak? Apa beza dia? Ada yang boleh respon? Ada yang boleh respon? Beza dia. Sebenarnya bila kita lihat candle ni dengan candle ni hampir sama. Kenapa hampir sama? Dia ada momentum, ada re-entry dan dia flat, betul? Ini ada momentum dan dia flat. Jadi kita fikir kita nak buy. Jap saya bagi candle, saya bagi ni. Saya rasa ini lebih jelas. Jap eh. Okey, saya tandakan. Okey. Sideway di sini. Sideway di sini. Alright. Yang membezakan di antara sideway yang di sini dengan di sini adalah MA50. Cuba tengok. Apa MA50 ceritakan semasa di sini dan di sini? Dia lemah. Yes. Ketika kita dapat momentum dan re-entry, candle sideway untuk menyentuh MACD, kita nampak MA50 baru sahaja berada di bawah MACD. Bermaksud perjalanan kuat masih lagi valid. Tapi di sini kita nampak momentum macam ni juga. Tapi dia sideway. Tapi sebenarnya dia dah lemah. Kenapa dah lemah? MA50 ni tuan-tuan dah rapat dengan low BB. Dan low BB mula kuncup ke atas. Itu tanda-tandanya. Yang tu tanda-tandanya bahawa 5-10 low kat sini yang bertemu BB tak sama maksud dengan di sini. Faham? Faham. Jadi maknanya sekarang kita menunggu untuk jatuhan. Kita menunggu untuk pergerakan jatuhan yang mana hari ni kita tahu ada 24 candle di H1. Yang mana di H1 dah bergerak daripada pukul 6 pagi. Sekarang dah pukul 2.30 sekarang. Jadi ada banyak lagi candle di H1. Jadi dia akan berbentuk macam-macam. Cuma di daily sekejap, ni weekly. Di daily apa yang kita nampak sekarang adalah saya tandakan di Okay. Candle daily. Maksudnya di daily kita dah ada candle yang pertama hari ni pukul 10 pagi. Kemudian pukul 2 petang. So hari ni cuma ada baru ada 2 candle. Kita menunggu candle yang ketiga siap pada pukul 6 petang. 6 petang. Candle keempat 10 malam. Candle kelima 2 pagi. Dan candle keenam 6 pagi besok. Jadi jikalau ada muncul arah kukuh sel di sini, maka kita tahu arah kukuh sell ni akan membatalkan arah kukuh buy. Itu kita tunggu. Dan untuk kita nampak lebih jelas, bila kita dah ada mapping macam ni, mana kita dah menunggu untuk baca jatuhan. Jadi kita tengok di H1. Okay. Apa muncul di H1? Okay, di H1 kita dah nampak ada momentum sell, ada extreme buy. Kita nampak kena-kena tuan-tuan dah mula berada di bawah garisan MACD, dan kita menunggu petang ni untuk munculnya momentum sell lagi. Jadi kalau muncul momentum sell dan low BB kembang ke bawah, top BB kembang ke atas, bermaksud momentum sell di H1 akan menyebabkan berlakunya munculnya arah kukuh sell di 4 jam. Itu yang kita tunggu. Jadi bila kita nampak pergerakan-pergerakan di USD macam ni, bermaksud tuan-tuan, bagi sesiapa yang trade EU, okey sekarang saya buka EU. Kita dah nampak USD di jangka lemah untuk hari ni. Dan kalau kita buka EU, apa yang kita nampak? Okay. Sebenarnya bacaan EU ni tuan-tuan adalah bacaan yang sebenarnya dia macam cermin lah, cermin dengan USD. Bila USD lemah, maka EU naik. Bentuk-bentuk dia hampir sama sebenarnya. Satu bentuk jatuh, satu bentuk naik. Okay. Satu di weekly, ada bacaan re-entry buy. Satu. Okey. Kedua, di daily kita nampak arah kukuh sell. Nampak ada ni arah kukuh sell. Ni hampir-hampir macam ni ada arah kukuh sell. Ni semua bacaan MHV. Yes. Bila weekly buat re-entry buy, daily buat MHV. Tetapi bacaan penuh untuk naik atau jatuh adalah di 4. Okey. Satu yang saya nak kongsikan, sini ada nampak
menggunakan indikator-indikator bawah stokastik, kadang-kadang awesome oscillator, tujuan dia untuk divergent. Okey, tuan-tuan nampak tak tanda-tanda bullish divergent yang saya tandakan sekarang? Nampak tak? Yang ni lebih tinggi pada yang ni. Garis. Betul. Tetapi candle di sini lagi tinggi daripada candle bawah ni. Bermaksud yang berlaku apa dia? Bullish divergent. Nampak? Ini tanda-tanda dia. Jadi di 4 jam akan membentuk bullish divergent. Jadi bullish divergent yang mana kita menunggu untuk berlaku kenaikan. Yang ni jelas, kali ni jelas. Ataupun kalau siapa gunakan AO, boleh juga AO. Tuan-tuan nampak tak? Ini lebih jelas. Nampak tak dia makin naik? Right? Ni makin turun. Nampak eh? Nampak. So yang ni memang tanda-tanda bahawa dijangka untuk berlakunya bullish divergent. Jadi kita bersedialah. Bersedia untuk menunggu kenaikan. Yang mana kalau kita pergi kepada 4 jam. Sekejap. Okay. Sama juga macam ni. Kita menunggu apa dia? Menunggu bacaan arah kukuh buy. Sepanjang perjalanan ni tidak ada. Sini cuma ada satu arah kukuh sell. Ya. Jadi arah kukuh sell ni akan membatalkan arah kukuh buy. Sorry. Arah kukuh buy ni akan membatalkan arah kukuh sell. Itu yang kita tunggu. Untuk hari ni. Okey, untuk you ada sebarang persoalan? Kat ni. Kalau katakan ada yang tak dapat nak dengar suara atau bercakap, boleh chat pada saya. Boleh PM pada saya gunakan Zoom group chat dan saya akan cuba menjawab. Sebab pada saya lebih suka menjawab soalan daripada bercerita seorang-seorang. Tak ada, sebenarnya apa saya cakap ni benda ulang-ulang je. Ada sebarang persoalan? Sila. Saya tunggu sebarang soalan. Okay. Saya dengarkan suara saya jelas didengar sebab saya cuma dengar bunyi sekejap Alhamdulillah. Okay, so untuk USD EU memang dah jelas lah, kita dah nampak. Saya menunggu untuk peluang-peluang buy sebenarnya. Kita ambil 4 jam apa, kita ambil perjalanan minggu, kita weekly je sebab kita nak buat duit harian insyaAllah. Jadi kalau peluang di 4 jam ni kita dah boleh buat lah. tadi EU. Okay, saya nak ulas balik. Semalam saya dah bercerita pasal JPY. Bila kita nampak USD dalam keadaan lemah, maka kalau kita rujuk pada UJ, Okay, bila kita pergi kepada UJ, apa yang kita nampak ni? Ni pun USD ya. JPY. Plus kita nampak re-entry sell di weekly. Betul. Tetapi kena-kena di daily ni kan, dia masih lagi belum berada di bawah MIBB. Jadi maknanya kekuatan untuk jatuh masih belum ada. Masih belum ada. Dan kita nampak di 4 jam UJ sehingga candle pukul 2 masih dalam keadaan market long volume. Saya menunggu untuk tanda-tanda jikalau stokastik berada di sekitar kawasan sini. Dan di 4 jam jikalau tidak ada momentum buy ataupun dia muncul cuma market dalam volume, jadi itu tanda-tanda untuk kita nak mencari kawasan-kawasan sell sebenarnya. Sebab bila USD lemah, basically kita akan mencari peluang untuk sell UJ. Tapi ketika mana hari ni ada news JPY di New Japan. Jadi kemungkinan ada berlaku pergerakan-pergerakan besar, wallahualam. Sebab hingga sekarang pun market berada dalam keadaan macam tak banyak, diam saja. Tidak ada tanda-tanda kuat. Cuma kalau kita lihat di weekly ada re-entry sell, tapi kecil, belum menyokong pergerakan-pergerakan
untuk re-entry sell di weekly. Jadi 4 jam pun, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau ada momentum sell ni, yeah, baru ke hati senang sikit. Yang mana dia akan menyokong bahawa daily mungkin membuat arah kukuh sell. Yeah, hingga sekarang di 4 jam tak ada lagi. Jadi siapa yang masuk JPY ni, UJ ni, masih dalam keadaan bertenang lah. Ha, siapa yang dah duduk dan diam dulu, relax dan bertahan. Dan okay, since saya cerita pasal USD, kita pergi dulu pada pair USD yang lain. Cuba tengok. Okay. Alright. Mata saya nampak dekat daily. Okay. Nampak tak stokastik dekat daily? Dah berada, dah kawasan-kawasan buy? Right? Nice. Okay. Baik. Dan, dan cuma tengok AU 4 jam, Top BB. Aku masuk M50. Yes. Dan MA50 atau MBB. Maksudnya, kemungkinan yang selalu saya nampak lah, di daily ni tuan-tuan, kita menunggu untuk bacaan pertemuan di antara 5-10 low dengan MBB, dan saya menunggu bacaan market long volume di daily. Jadi berlakunya market long volume di daily, dan saya menunggu untuk berlakunya MA50 yang sekarang ni untuk rapat dengan Top BB. Dan pada ketika tu saya menunggu untuk candle di 4 jam ni untuk buat sideway. Bentuk macam EU lah sebenarnya, bentuk macam EU. Ha, cuma garisan ni belum. Jadi untuk hari ni kita ada lagi ada lagi berapa candle? Ada lagi 4 candle. Jadi tuan-tuan, dengan 4 candle biasanya tidak akan membawa banyak perubahan dekat sini lah. Dan kalau 4 candle di AU 4 jam tuan-tuan, dia sideways saja, maka kita akan nampak garisan Top BB ni akan mula turun dan turun dan turun. Eh? Dan mungkin besok, mungkin besok petang ke besok malam ke, kalau benda yang sama, maka pertemuan di antara Top dengan EMA akan berlaku. Dan pada ketika tu mungkin kita nampak di sini berlaku pertemuan di daily ni adalah 5-10 low bertemu dengan MBB. Dan kita nampak candle-candle market long volume. Okay. Satu eh, cuba tengok. Nampak Top BB buat apa? AU daily. Untuk sideway. Yes. Mendatang. Sideway, bermaksud tuan-tuan, bila sideway, memang tak ada kekuatan tuan untuk nak membuat pergerakan-pergerakan besar. Jadi kita tunggu 4 jam, apa dia tunjukkan? Kalau 4 jam naik, membuat momentum buy, dan andainya minggu depan contohnya ada momentum buy di AU ni, baru kita akan nampak di weekly ada possible membuat arah kukuh buy. Ha, jadi 4 jam daily ni tuan-tuan, dia akan bagi kita petunjuk apa yang nak berlaku di weekly sebenarnya. Ha, pergerakan dia kuat, pergerakan dia kuat. Jadi itu yang saya tunggu. Dan sekejap kita besar. Okay, itu AU eh. AU yang saya tunggu, sebab AU pun sebenarnya saya dah tutup semalam. Saya tengok bentuk dia perlahan. sebab bila saya nampak eh. Tuan-tuan nampak ni kedudukan stokastik di sini. Dia dah masuk kawasan buy, tetapi candle masih lagi berada dekat MBB. Dia tak banyak jatuh. Eh? Bermaksud yang ni naik, ini retrace. Naik, retrace. Eh? Sekejap. Lain tak apa jelas ah. Sekejap saya sediakan backup lain. Petang-petang tak cantik lain kat buat saya. Okey. Sekejap masih dengar suara saya. Okay, mohon respon. Okay, alhamdulillah. Boleh ni. Alright. Thank you. Okay. So, saya berdasarkan kepada bentuk-bentuk di AU daily ni tuan-tuan, saya jangkakan yang jatuhan mungkin berlaku di daily ni untuk sekadar membuat arah kukuh sell ataupun market long volume, dan dan kita tunggu untuk 5-10 low bertemu dengan MBB. Di sini. Sini.
Dan pada ketika tu sebenarnya 4 jam kita akan nampak market sideway ataupun dia jatuh sedikit buat market dalam volume, dan top BB ni kita nampak market rapat dengan MA50. Itu tanda-tandanya. Jadi satu hari ada 6 candle 4 jam. Jadi dia memberi kita peluang untuk kita nak membuat entry-entry. Sangat-sangat waktu yang sangat-sangat terluang lah sebenarnya. 6 candle dia nak buat perubahan besar, dia akan beritahu satu hari dulu apa dia nak buat. Jadi kita dah boleh layer, kita letak entry dan kita maknanya kita letak PO. Sebab banyak entry saya gunakan PO. Kalau gunakan H1 dia tak apa? Dia banyak mengganggu. Okay, itu untuk AU. Mana apabila USD lemah maka kita tahu AUD naik. Cuma timing tu yang kita nak dapatkan. Okay, itu AU. GU. Okay. Bila kita lihat GU, candle di daily jelas kan tuan. Candle di daily kita dah nampak ada bacaan momentum buy. Okay. Nampak tak MA50 di mana? MA50 atas MIBB kan? Ya. Kalau trend yang naik ni tuan-tuan dia nak jatuh, MA50 ni mesti bertemu dengan low BB. Tuan-tuan bayangkan MA50 ni kalau nak habis mesti bertemu dengan low tetapi masih berada di atas MIBB. Apa maksud dia? Kuat inilah. Betul. Dia masih kuat nak naik. Dan sekarang di 4 jam tuan-tuan tengok sekarang. Ni nampak tak candle semalam? Ini menyentuh garis 550. Bila kita nampak candle di 4 jam. Sepanjang perjalanan di 4 jam, jikalau MA50 berada di bawah BBB dan ada candle-candle menyentuh atau lagi rendah daripada MA50, mana tuan-tuan inilah kawasan-kawasan entry buy untuk bacaan daily yang terbaik. Sebab kalau kita gunakan daily tuan-tuan, dia tak jelas. Kadang-kadang dia kena, kadang-kadang tak kena MA5 10 low. Tapi bila kita gunakan 4 jam, kita nampak jelas. Jadi sebenarnya pergerakan untuk daily semalam dah muncul lah. Malam. Dia dah muncul lah ke sini. Okay. Dan hari ni apa yang sedang muncul, kita nampak arah kukubai. Kita nampak arah kukubai di 4 jam. Re-entry buy, kita menunggu re-entry buy. Right? Tapi di 4 jam. Jadi bila kita buka H1, tuan-tuan nampak tak kawasan ni? Kawasan buy di H1 bermaksud apa di 4 jam? Entry. Betul. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kawasan-kawasan mencari bacaan re-entry buy di 4 jam. Jadi re-entry buy di 4 jam ni validity dia tak lama dalam satu hari. Kenapa? Okey, saya bagi kefahaman. Bila ada bacaan arah kukuh, ada re-entry kan? Di 4 jam. Bila ada re-entry akan ada apa? Momentum. Bila ada momentum akan ada momentum. Yes. Jadi re-entry di sini tuan-tuan harus TP ketika buat momentum nanti. Tu bila guna 4 jam sebab perjalanan dia mana dalam satu hari satu setup. Re-entry di 4 jam berlaku satu hari sekali saja. Which is kalau hari ni re-entry buy di 4 jam untuk GU, maka sekali saja. Jadi inilah peluang untuk hari ni, tetapi nak tahu kawasan-kawasan TP, kita tunggu bacaan momentum buy. Satu lagi, nampak tak? Apa ada dekat H1 sekarang? Apa mungkin berlaku? Cuba tengok garisan 5-10 low dan mid BB di H1. Nampak kan? Ni tanda-tanda, ni tanda-tanda bertemu dan nampak MA50 ni. Biasanya MA50 akan bertemu dengan low BB, tapi ada ketikanya dia tak bertemu. Jadi yang ni penting. Dan kawasan-kawasan entry buy tuan-tuan adalah kawasan di sini. Kawasan entry buy. Dan kawasan-kawasan untuk bertahan, nak tahu berapa peak yang kita sepatutnya bertahan dengan minimum. Okay, saya buka dekat 4 jam. Nampak tak kawasan MA50? MA50 ni adalah kawasan-kawasan support yang terendah untuk hari ni di daily. Sebab MA50 di 4 jam adalah 5-10 low di daily. Jadi tuan-tuan kena pastikan bahawa sebarang entry buy hari ni, saya make agak sekarang pergi ke MA50. Nampak tak? Lebih kurang dalam 80 pip lah
Maknanya tuan-tuan perlu ada ketahanan sekurang-kurangnya 80 pip atau ke atas untuk sebarang entry by GU. Contoh, kalau tuan-tuan menggunakan $100, dia kalau masuk menggunakan katakan 0.01, ketahanan tuan-tuan 1000 pip. Dia nak cuma 80 pip kan? Right? Jadi bermaksud tuan-tuan tak boleh MC. Kalau tuan-tuan menggunakan volume 0.02, bermaksud tuan-tuan punya ketahanan 500 pip pun tak ada masalah. Kalau katakan tuan-tuan masuk volume 0.04, bermaksud ketahanan 250 pip. Okey, ini memerlukan 80 pip. Masih lagi boleh bertahan. Boleh faham kan? Okay, dia punya kiraan? Faham. Okey, so maknanya sekarang memang bacaan GU re-entry buy di 4 jam. Jadi ketahanan dia minimum 80 pip. Dan tuan-tuan nak entry sekarang, nak layer PO ke whatsoever, go ahead. Yang penting tuan-tuan tahu ketahanan. Okay, tu di GU. GU kebetulan kita bercerita ada peluang untuk re-entry buy. Okay. tu GU. Okay, bagi yang ada semalam ada PMC pasal gold katanya. Okay, kita tengok gold. Okay. Apa yang kita nampak sekarang gold? Tengok eh. Di 4 jam pertemuan 5-10 high dengan MACD banyak berlaku lah, dan stokastik pergerakan metal ni tuan-tuan, dia ni tak selari, dia tak selari sangat dengan currency. Currency mudah. Kalau index USD jatuh, bermaksud kita nak buy EU, kita nak buy EU. Tapi gold ni tidak, dia ada pattern di sendiri. Okay, kalau kita nampak sekarang power di gold 4 jam ini kawasan-kawasan menunjukkan re-entry sell di time frame daily. Bermaksud, apa yang kita nampak ni tuan-tuan, ini adalah arah kukuh sell. Dan ini adalah re-entry sell. So, apabila candle di 4 jam tutup membuat arah kukuh sell di 4 jam, maka kedudukan candle di 4 jam adalah setara dengan candle di daily. Bermaksud, re-entry sell di daily dah pun berjalan, dah pun bergerak. Dan tanda awal, tuan-tuan nampak ke H1? Tuan-tuan nampak ke H1? Ini nampak apa? Extreme. Yang penting ni dia. Ini bacaan apa ni di H1? MACD. MACD. Betul. Itu yang kita sebenarnya extreme ni tuan-tuan, dia ni awal. Dia banyak-banyak mengganggu kita. Mata kena cari market dalam volume. Di sini, kita nampak market dalam volume di H1. Manakala di 4 jam, pertemuan 5.10 dan juga MACD. Dan EMA 50 atas MBB, dan satu lagi stokastik di 4 jam di kawasan sell. Ni menandakan adalah bacaan re-entry sell untuk hari ni. Jadi untuk gold, bacaan di sell untuk hari ni. Jadi kita tunggu hingga sekarang dah ada arah kukuh sell di H1 dan juga re-entry sell. Kita menunggu untuk candle tutup di bawah garisan EMA 50 untuk membentuk sama ada lagi sekali arah kukuh sell atau terus membuat momentum sell. Itu kita tunggu. So kena ingat siapa yang trade gold, kalau guna index USD dia akan confuse, sebab pergerakan metal ni dia ada pattern dia sendiri. Dan bacaan saya masih membaca bahawa gold dan juga silver yang saya tunjukkan masih lagi dalam keadaan jatuhan. Dalam keadaan jatuhan. So based on sini yang saya nampak sekarang lah. Okay, so 50 dah sekejap ya. Okey. Ada sebarang soalan? Sebarang soalan mana-mana repair saya bagi dalam masa mungkin 10 minit saya boleh cerita. Ada siapa nak tanya? Mana-mana repair? Saya beri satu repair. Alhamdulillah, tuan-tuan tanya. Saya jawab ke petang. Ada yang nak bertanyakan mana-mana pair tertentu? Saya jawab insyaAllah hingga 3 petang. Tiket dah, tak jauh. Oh, you can. Okay, cantik. Sekejap. Allah. Cantik. Tahu pula ini banyak.
you get. Alright, ni soalan. Okay. Nanti. Sekejap eh. Okay, bila kita nampak index UAC lemah, secara kasarnya, apa yang kita rasakan mungkin berlaku kat UCAT? UCAT sell. Alright, so bila sell kita cari, ada tak bentuk sell? Okay. Nampak tak stokastik ni? Di daily? Okay, so maknanya dia nak buat re-entry di weekly. Okay. Dan juga di daily ni tuan-tuan, ini masih berada di bawah MACD. Right? Satu. So, di 4 jam ni kita nampak MA50 di sini atau MACD dan kita nampak low BB mula cangkuk. Jadi untuk hari ni kita cuma ada lagi 4 candle. Okay. Dengan 4 candle, adakah possible untuk low BB bertemu dengan MA? Persoalan dia. Ada yang boleh jawab? Eh, soalan dia adalah dengan berbaki 4 candle 4 jam hari ni, adakah possible low BB bertemu dengan MA 50? Ada yang nak jawab? Lain putus ke? Okay. Okay. Ha. Sebab kalau dengan 4 candle, secara logik tuan-tuan memang tak possible. Ha, dalam keadaan normal lah. Kalau dalam keadaan yang di luar jangkaan tu cerita lain lah. Dalam keadaan. Hello. Talian terputus. Okay. Dengar eh. Dengar tiba-tiba terputus. Okay. Dapat. Okay, good. Apa yang kita tunggu tuan-tuan kat sini adalah nampak tak candle daily UK ni, dia sentuh di sini dan dia tengah dia return mencari MACD. Ha. Jadi sebenarnya saya menunggu jikalau berlaku pertemuan di antara benda ni saya suka tengoklah. Jikalau berlaku pertemuan MACD dengan MA50 high. Ha, jadi ini adalah tanda-tanda untuk kekuatan jatuh sebab stokastik pun dah bagi. Okey, global. Boleh dengar suara eh? Ada nampak okay. Lain bila dah bercakap lama ni lain dia putus-putus pula. Alright dah habis. Ya, okey. Okay. Clear dah. Sudah clear. Sekejap eh. So untuk 4 jam ni saya menunggu untuk bacaan di mana MA50 di bawah MACD dan actually sekurang-kurangnya saya menunggu untuk low BB ni tuan-tuan dia naik. Dia naik untuk menguncup sebab sebelum kejatuhan besar dia mesti kuncup atau buat sideway. Nampak tak di sini? Ha? Top BB flat dan nampak low BB flat. Eh? Kemudian baru ada kena-kena naik. Jadi kita menunggu low BB ni naik kuncup, top BB ni kuncup. Sekarang belum lagi. Top BB belum kuncup. Kita nak dua-dua kuncup, dia buat flat, baru di situ ada peluang-peluang untuk nak entry dengan selamat. Okay? Dan jap, saya jawab soalan terakhir eh. Soalan terakhir saya jawab tadi ada Tuan Astif eh, tanya pasal GJ. Sekejap. H4. Okay, just GJ. Alright. Okay, cantik. H4 dia. Yeah. Yes. Apa yang kita nampak sekarang tuan-tuan? Sebenarnya memang kita menunggu re-entry sell di weekly. Satu kena ingat ni, ganas. Dia sebelum dia boleh pergi kau-kau ke atas. Weekly kita nampak re-entry sell. Jelas eh? Jelas. Tetapi macam saya cakap semalam di on air di CTC, candle di daily masih atomic BB. Candle kecil tak menyokong. Jadi di time frame kecil tidak menyokong re-entry sell di 4 jam. Even di 4 jam tuan-tuan, sekarang ni kalau pergi 4 jam, kena 4 jam lagi masih berada di atas MACD. Yang dah satu lagi yang dah tentu-tentu ada atas MA50. Jadi dia tak nampak lagi. Betul kita nampak stokastik di kawasan sell, betul. Tapi kena ingat eh, ini zone tapi belum pasti. Kenapa belum pasti? Sebab di 4 jam tidak ada candle tutup sekurang-kurangnya di bawah MACD atau yang kuat momentum. Ini yang saya tunggu semalam, saya kata. Dan kalau ini menjadi market dalam volume, jadi bermaksud kita kena masih menunggu. Kalau saya kecilkan lagi time frame kepada H1, tuan-tuan pun boleh jatuh sekarang. Okay, tengok eh. Nampak tak target H1 MA50? Kan? MA50
jauh dengan low BB. Bermaksud kenaikan di H1 ni tuan-tuan, dia masih valid lagi. Di H1, dia masih valid. Dan H1 ni tuan-tuan adalah perjalanan untuk harian. Bermaksud perjalanan untuk H1 ni boleh menghabiskan perjalanan di antara 5-10 low daily ke 5-10 high daily. Bermaksud satu candle daily akan selesai dengan pergerakan 24 candle H1. Eh? Jadi apa yang kita nampak sekarang, bagi sesiapa yang memang dah ada sell tu, tuan-tuan, memang memang kena float. Pasal apa? Di H1 ni, EMA 50 masih lagi dalam BB. Bila EMA 50 berada di luar low BB, barulah dia relax sedikit. Tapi itu cuma tanda awal, belum ada confirmation. Benda yang sama tuan-tuan macam 4 jam. Nampak? Nampak EMA 50? Ni, dia keluar kan? Kalau dia masuk balik dalam, dia masuk balik. Kenapa dia masuk balik? Sebab kalau ada momentum buy ni. Kalau ada momentum buy di 4 jam ni, ke EMA 50 tuan-tuan, dia boleh masuk balik dalam BB. Jadi kalau dia masuk balik dalam BB tuan-tuan, memanglah tak ada bacaan sell. Apa dia? Tak dengar? Dia masuk balik di atas tu. Betul, betul. Sebab garisan ni dia datang daripada pergerakan candle. Jadi kalau katakan di H1 berlaku momentum buy. Di 4 jam berlaku momentum buy, tuan-tuan akan nampak garisan EMA 50 ni sememangnya akan berada dalam BB. Apa jadi? Bermaksud hari ni dia naik lagi. Dia naik lagi. Jadi bila dia naik, bermaksud tuan-tuan re-entry sell di weekly ni belum lagi valid. Itu penting. Jangan tu sebab saya kata bila kita nampak re-entry, kalau kita terus masuk, masalah. Kita kena lihat time frame kecil. Kalau re-entry di weekly, tengok di daily. Kalau entry di weekly and daily, tengok di 4 jam. Okay. Kalau kita nampak di daily, nampak tak daily ada bacaan re-entry buy? Betul? Re-entry buy. Ni maknanya ini arah koko, ni re-entry buy. Right. Kemudian di 4 jam ada arah kokoh buy. Bermaksud bacaan 4 jam ni tuan-tuan, dia dah mengikut bacaan, dia bukan mengikut, dia dah memvalidkan bacaan re-entry buy di daily. Boleh nampak? Nampak. Jadi sekarang antara dua time frame ni dah ikut, cuma time frame di weekly dengan daily tak ada persamaan, tapi time frame di daily dan di 4 jam ada persamaan. Apa persamaan dia? Dua-dua dah atas MBB. Jadi persamaan dia adalah untuk hari ni di daily dan di 4 jam candle untuk JJ berada di atas garisan MBB, masih lagi dalam keadaan uptrend. Boleh. Bagi sesiapa yang ada sell, saya tahu biasa pada sell dua, ada dua benda tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan cut loss, atau kedua, tuan-tuan membuat apa? Rempat. Hedging. Tahu hedging kan? Maknanya kalau katakan tuan-tuan meletakkan sell 0.01, batu dok pening, alamak, setakat sekarang tak ada baca sell. Kita jangkakan semalam hari ni nak sell, tetapi belum ada lagi sebab kita menunggu confirmation. Cuma semalam kita hantar askar-askar kecil. Katakan kita masuk 0.01, tengah. Apa tuan-tuan boleh buat? Pertama adalah cut loss, atau kedua, tuan-tuan hedging. Hedging maksudnya, kalau tuan-tuan dah ada sell 0.01, tuan-tuan instantly masuk buy dengan volume yang sama 0.01. Lepas tu relax. Lepas tu tunggu. Biarkan hedging tu dalam keadaan negatif, dalam keadaan floating negatif, dia fix ataupun dia kekal di situ. Kemudian tuan-tuan mencari entry-entry baru. Jadi bila cari entry baru, kena lebih bersabar, dan bila ada profit entry yang baru, dia akan cover balik loss, floating loss daripada hedging tadi. Boleh jelas nak apa yang saya cakap ni? Boleh. Okay, alright, good. Alright, dah pukul 3. Saya pun nak kena PKL ni. saya rasa 7 lah setakat ni, insyaAllah. Dah 40 minit, 50 minit dah ni. So, macam biasa, saya akan rakamkan dan saya akan share dalam grup di YouTube untuk rujukan semua. Alright semua? Baik. So, kekalkan kesabaran untuk cari entry. InsyaAllah, ada sebarang soalan macam biasa, sila post kat grup. Alright, tuan-tuan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.